Bismillahirrahmanirrahim. Video kali ini saya akan bahas relay MK2P. Di sini terdapat 8 pin, 2 dan 7 sebagai koil yang terhubung ke catu daya atau fasa dan netral. Dan jika tidak terhubung, maka tidak akan bekerja fungsinya. Saya coba pasangkan arus fasa di pin 2 dan netral di pin 7. Boleh terbalik karena bekerja di arus AC. Terlihat ada pin 1 dan 8 sebagai common atau COM atau penghubung utama. Dan kontak NO di 13, kontak NC di 14, kontak NO di 86, kontak NC di 85. Saya akan pasangkan relay ini di soketnya yang sama-sama terdapat 8 pin. Dan saya akan aktifkan relaynya dengan menghubungkan ke arus AC. Dan di sini kita lihat ada pergerakan di pir dan tuas. Di sini ada animasi sederhana apabila relay diberi tegangan, maka 8 dan 6 akan terhubung atau tertutup. Begitu juga 1 dan 3. Untuk 8 dan 5 akan terbuka atau terputus, begitu juga 1 dan 4. Kita lihat di pin 2, ada arus pasangnya dan saya akan off-kan terlebih dahulu. Relay dicopot dulu dari soketnya. Saya off-kan dulu fasa yang di pin 2 ya, biar aman. Karena akan mencoba kontak NO di 13 yang saya beri arus fasa di pin 1. Saya jumper dari pin 2. Setelah itu kita pasangkan kabel fasa dari pin 3 menuju pilot lamp. Dan kabel netral dari pin 7 ke pilot lamp. Pasangkan lagi relaynya dan kita tes apakah berfungsi. Terlihat pilot lamp menyala di kontak NO13 dan terhubung apabila koil diaktifkan. Di sini ada animasi sederhana, kontak NO86 akan terhubung jika relay diberi tegangan. Sekian sedikit bahasan tentang relay, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.